Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Halo teman-teman, selamat pagi semua. Namaku Jenny. Aduh Johnny, kamu kok nabrak aku sih? Maaf Jenny, aku buru-buru. Aku mau ikut hari sekolah minggu. Oh begitu. Benar teman-teman, hari ini kita merayakan hari sekolah minggu. Apa itu hari sekolah minggu? Itu hari lahirnya sekolah minggu. Ulang tahun ya. Wah, pasti seru. Ada kuenya enggak? Oh, Johnny, kamu bikinnya makan terus. Sekarang, ayo kita ajak teman-teman di rumah untuk menyaksikan keseruan hari sekolah minggu. Yuk. Teman-teman, selamat menyaksikan perayaan hari sekolah minggu. Shalom adik-adik, apa kabar? Aku senang sekali dapat bertemu adik-adik semua di ibadah online hari ini. Wah, senangnya ya, hari ini kita merayakan hari sekolah minggu dengan tema taat itu keren. Keren itu kalau kita taat. Mari kita menyanyikan lagu tema hari sekolah minggu, aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, kakak, bunda, papa, mama, dan adik-adik. Hari ini kita akan merayakan hari sekolah Minggu dengan tema taat itu keren. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang penuh kasih, kami bersuka cita karena pada hari ini kami dapat merayakan hari sekolah minggu bersama adik-adik dan papa mama terkasih. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga akhir perayaan ini. Berkatilah perangkat, penyedia jaringan, dan alat-alat yang digunakan agar acara demi acara dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Kiranya Tuhan juga menolong dan memimpin kami semua yang terlibat dalam perayaan ini, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk Sekolah Minggu GKI Cinere yang tetap hadir hingga saat ini
sebagai wadah untuk mempermuliakan nama Tuhan dan untuk pertumbuhan iman adik-adik kami. Dan kiranya Tuhan mampukan kami agar selalu taat akan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat menyaksikan acara demi acara dan selamat merayakan Hari Sekolah Minggu. Hai adik-adik, perayaan Hari Sekolah Minggu kali ini adalah yang kedua kalinya secara online. Bersyukur sekali ya Tuhan Yesus selalu menyertai kita anggur, anak, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu. Apa saja ya aktivitas kita di kelas? Yuk adik-adik, mari kita intip sama-sama keseruan aktivitas adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu. Taat, taat, kasih Tuhan Yesus.
Aku berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Shalom, Bapak Ibu, adik-adik sekolah minggu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita akan sama-sama menyaksikan pertumbuhan Komisi Anak GKI Cinere dari masa ke masa. Selamat menyaksikan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Komisi Anak GKI Cinere menyadari bahwa anak-anak sekolah minggu membutuhkan kasih dan percaya akan karya keselamatan Kristus. Pimpinan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup mereka sehari-hari. Yesuslah pokok anggur
anak, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu merupakan carang-carang yang terus bertumbuh dan berbuah. Sekolah minggu pertama dimulai tanggal 6 Maret tahun 1988 yang merupakan pos GKI Pondok Indah di Sekolah Permata Bunda atau Tirta Marta Pondok Indah Cinere. Tanggal 6 November 1995, GKI Cinere diresmikan menjadi jemaat dewasa. Komisi Sekolah Minggu dalam perjalanannya kemudian menjadi Komisi Anak. Pertumbuhan Komisi Anak yang terus dirasakan sebagai tanda kasih Kristus. Di bulan Mei ini juga menjadi tonggak sejarah yang oleh GKI Sinode Jawa Tengah disepakati sebagai Hari Sekolah Minggu. Roh Kudus membuat anggur GKI Cinere, anak orang tua dan guru-guru sekolah minggu, untuk bertumbuh bersama menyaksikan kasih Kristus, mengasihi Tuhan dan sesama, serta diri sendiri. Siap menyatakan kasih, taat, dan setia. Allah Bapa memberkati Komisi Anak GKI Cinere untuk menjadi berkat. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, tahukah kalian kalau Sekolah Minggu GKI Cinere dimulai dari sebuah ketaatan. Ketaatan dari guru-guru sekolah minggu yang bersedia menerima panggilan Tuhan untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Ketaatan dari orang tua yang membawa anak-anaknya datang ke sekolah minggu supaya anak-anak tambah mengasihi Tuhan. Adik-adik, teladani ketaatan dari guru sekolah minggu kalian, orang tua kalian, dan terlebih ketaatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang taat pada perintah Bapa di surga. Kamu bisa taat kalau kamu rajin membaca Alkitab, menyimpan firman Tuhan dalam hatimu, terus berdoa, setia bersekutu. Dengan itu, kamu dapat taat. Kejar ketaatan. Anita mau mengucapkan selamat Hari Sekolah Minggu GKI Cinere. Senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan sesuai dengan temanya. T-A-A-T. Taat itu keren. Tuhan Yesus berkati. Hai, selamat hari Minggu dan selamat Hari Sekolah Minggu untuk kita semua keluarga besar GKI Cinere, khususnya untuk adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, yuk kita taat, karena taat itu hebat. Taat itu Tuhan Yesus suka. Taat itu keren. Halo adik-adik dan kakak-kakak semua, tetap semangat, karena sukacita adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan dan lakukan seturut dengan firman Tuhan. Selamat Hari Sekolah Minggu, karena taat itu keren. Adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu, saya mengucapkan selamat Hari Sekolah Minggu. Adik-adik, kiranya adik-adik selalu setia dan taat mendengarkan firman Tuhan, dan selalu setia dan taat mendengarkan perintah Mama Papa, seperti Tuhan Yesus yang selalu setia dan taat. Selamat Hari Sekolah Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Hari Sekolah Minggu untuk Komisi Anak GKI Cinere. Kiranya Komisi Anak GKI Cinere melalui sekolah minggunya semakin menjadi berkat bagi anak-anak. Untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, kiranya semakin semangat dalam membimbing anak-anak yang sudah dipercayakan supaya mereka semakin mengenal akan firman Tuhan. Dan untuk adik-adik, tetap semangat untuk selalu belajar tentang firman Tuhan, selalu taat kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, dan terutama kepada Tuhan Yesus. Karena taat itu keren. God bless you all. Shalom semua. Selamat Hari Sekolah Minggu buat adik-adik
papa mama dan kakak-kakak semua. Kakak acungkan jempol buat adik-adik yang taat membaca Alkitab, taat mengerjakan star, taat berdoa, dan taat ke sekolah minggu. Juga buat papa mama keren yang sudah taat meneladani kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua taat kepada Tuhan, karena taat itu keren. Shalom adik-adik dan papa mama semua. Selamat hari sekolah minggu. Menurut kakak, pohon ini keren karena menghasilkan buah dan manis rasanya. Demikian juga hidup kita keren kalau kita menghasilkan buah yang manis bagi sesama kita. Untuk menghasilkan buah, kita harus taat kepada Tuhan. Karena itu, teruslah taat, karena taat itu keren. Bertemu lagi dengan Kak Catherine di sini. Kak Catherine mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan pemenang lomba TikTok juara 1, 2, 3 dan 3 orang pemenang juara harapan yang sudah diumumkan pada tanggal 1 Mei 2021 kemarin. Oh ya, semuanya keren-keren dan hebat-hebat loh, sampai-sampai para dewan juri kebingungan siapa yang menang. Panitia Hari Sekolah Minggu mau mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri, adik-adik, papa dan mama, serta guru-guru sekolah minggu yang sudah ikut membantu dan meramaikan hari sekolah minggu. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita saksikan pemenang juara 1, 2, 3, dan 3 orang pemenang juara harapan. Yuk mari kita saksikan! Don't lose hope, the sun will always
shine again after the rain, so you can start again. And may you never take for granted everything. Tuhan, Kau penciptaku. Engkau menginginkanku menjadi muridmu, bertumbuh mengenalmu, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, Kau berikan sekolah minggu untuk. Di sana aku belajar mengenalmu. Di sana aku belajar memujimu. Di sana aku belajar melayani. Tuhan, Kau berikan kakak-kakak sekolah minggu. Mereka mengajarku. Mereka mendoakanku. Mereka mengasihi. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk sekolah minggu. Terima kasih untuk teman-temanku. Terima kasih untuk kakak-kakakku. Terus berdiri dan melayani, wahai anggur, demi masa depan negeri ini. Selamat Hari Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Online service di rumah, mengundi menyembah Tuhan. Karena taat itu keren, yo. Taat pada papa, taat pada mama, taat pada guru, taat juga pada teteh. Dan paling utama, taat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah taat, aku juga harus taat. Aku taat, kamu taat, kita sama-sama taat. Keren. Bye.
adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk selalu taat, membaca buku STAR, berdoa, dan beribadah. Karena taat itu keren! Tuhan Yesus berkati.